Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Isti di sini. Kali ini saya mau mereview pembelajaran anak-anak di rumah praktek mengenal macam-macam rasa. Ikuti keseruan mereka. Let's go. Rasanya manis, garam rasanya asin, asam rasanya kecut, kopi rasanya rasanya pedas. Gula. Rasanya? Gula. Rasanya? Manis. Manis. Kopi. Kopi. Rasanya? Baik. Okay. Itu garam. Garam. Cep. Iya itu. Rasanya? Asin. Ya, garam rasanya asin. Terus ini namanya cabai rasanya pedas. Terus ini namanya gula. Rasanya manis. Terus yang hitam? Yang ini namanya kopi. Rasanya apa ya tadi? Pahit. Terus yang tengah? Ini rasanya. Namanya? Namanya no itu nah, apa itu? Asam. Rasanya? Asam. Rasanya pedas, ada garam, asin, ada gula, manis, ada asam, kecut, ada kopi, pahit, garam, air minum. Air minum rasanya? Minta dibalik nih. Assalamualaikum sih. Assalamualaikum, ini rasa bumbu. Ayo. Ini cabai. Pedas. Apa kui? Garam. Asin. Apa kui? Ini gula. Manis. Apa kui? Ini ah. Asam. Asam rasanya apa? Asam. Kecut. Kecut. Wes.